Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menggelar apel razia penyakit masyarakat atau PEKAT dalam rangka mengantisipasi kerawanan sosial menjelang perayaan Natal, Tahun Baru, dan Pemilu 2019, Jumat 30 November 2018 malam. Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana, mengatakan apel diikuti 650 petugas gabungan dari kepolisian, TNI, Satpol PP, Dukcapil, imigrasi, kecamatan, kelurahan, dan unsur masyarakat. Razia akan menyasar lokasi rawat untuk mengantisipasi penyakit masyarakat yang berpotensi memicu kriminalitas atau kerawanan sosial lainnya seperti prostitusi, kenakalan remaja, miras, dan kegiatan yang mengganggu ketertiban wilayah, ujarnya. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.